I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly. Hello guys, morning. Welcome back to my channel Fitness Family. Sebelum anda terus menonton channel saya ini, pasti ada subscribe, like, comment, and share. Hari ini kami satu family. Okay, kami satu family guys. Alright, kami satu family pergi ke untuk hiking lah di area Bukit Seri Alam. So tempat ni orang cakap cantik, banyak juga saya lihat orang post di sini. So nanti saya akan review kepada anda. Saya akan terbangkan drone saya. Saya nak review pada anda suasana di atas nanti. Seperti biasa. Okay guys. Back drone, jangan lupa. So tempat ni memang tempat wisata khas. Okay. Okay, semua. Right. Hai. Hai. Semangat. So, apa yang saya dapat tahu? Area ni kalau berjalan kaki plus minus 5 km saja kot. Tapi anda lihatlah nanti keseruan kami orang macam mana. Saya terlupa nak charge GoPro. Let's go guys, ikuti keseruan kami dan run. Okay guys, seperti anda lihat jalannya memang amat jauh sana. Ada pusing. Lebih kurang segini jarak yang kami dah lalui. Ini dia kanak-kanak happy guys. Nanti muka saya viral. Daun ni kalau diikutkan ni boleh makan. Ini orang yang tahu survival saja yang boleh makan semuanya. Ini baru area sini. Sini ada orang jual jus kedondong. Jus kedondong asli guys. Okay. Masih jauh lagi perjalanan kita orang. Sepanjang perjalanan ni anda akan lihat satu plastik hitam yang ada bakul merah. Itu adalah tong sampah. Okay guys. So lokasi dia di Seri Alam Jalan Gunung guys. Seri Alam Jalan Gunung. Okay, okay. Oh, thank you. Okay guys, so ini harus contoh lah. Memang saya salut dengan orang. Sama amat salut. Tapi guys, tekan ni. Kalau anda sayangkan kawasan ni, memang amat bertuah lah. Sepanjang perjalanan ni di sini semua ada tong sampah disediakan. So apapun anda harus jagalah. Okay guys, kami akan lanjutkan perjalanan petualang kami. So kita cuba sedaya upaya untuk menuju puncak. Kita tengok berapa km kita boleh pergi guys. Itu dia basikal
spot. Tapi saya sarankan jika turun bukit, biarlah beringat. Jangan jadi kecelakaan, baru menyesal tak sudah. Guys. Let's go guys. Okay guys, so sekarang saya dah berada di dalam area-area hutan ya. Memang amat sejuk. Sedap juga. So area-area sana kedengaran bunyi motor. Motor anda jenis power boleh lah. Ah, indah sungguh. Ini dia artis. So itu adalah pokok getah yang terbaik ya. Okay guys, kami dah sampai checkpoint kami. So kalau untuk pergi ke Pasir Biru lagi, halus sana guys, memang amat jauh. So kami memutuskan sampai di sini. So begini tempat dia. Alright. So ada air terjun, ada buai-buai. So air simple je, tak terjun mana air ni. Dan situ ada kemah guys, ada kemah. Nah, itu ada kemah ya. Itu ada satu buai, ni namanya air terjun ratu, ada buaya ride kita panggil. So bukan bermakna sini ada buaya sini. Nah, tapi inilah wisata dia. Yes. Everything, as it begins, eventually comes to an end. The adventures we share, the people we share them with. Sometimes we may feel lost, searching for something. But if we look to the horizon, sometimes a faint light appears. Corners of the earth. One last time.
Okay guys, so tamat sudah perjalanan kami. So sekarang kita dah berada di tepi jalan nak balik. Pening gila. So mana yang sempat saya share kepada anda, saya share. Mana yang tak, saya akan, saya ada juga menggunakan drone sebaik sedikit untuk melihat keindahan di sana. Okay guys, so apapun, terima kasih untuk vlog seterusnya. Okay, see. Okay, bye bye. See you next video.